prajurit marinir TNI Angkatan Laut, pimpin pasukan khusus Amerika, Jepang, dan Singapura serbu pantai Bandungan. Ratusan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali unjuk kemampuan. Dalam waktu cepat, pasukan yang berjuluk hantu laut itu meringsik masuk ke pantai Bandungan, Situbondo, Jawa Timur, yang sebelumnya telah dikuasai oleh musuh pada Minggu 10 September 2023. Prajurit tempur TNI itu dengan penuh teliti dan perhitungan melakukan operasi pendaratan amfibi dari tengah laut dengan menggunakan sejumlah tank tempur amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Mereka tidak datang sendirian. Sejumlah pasukan khusus dari negara asing turut terlibat dalam operasi amfibi tersebut. Mereka berasal dari Korps Marinir Amerika Serikat, Angkatan Darat Bela Diri Jepang, dan Angkatan Darat Singapura. Sejumlah armada tempur negara sahabat itu pun turut dikerahkan untuk menggempur musuh di pantai Bandungan Situbondo. Namun jangan panik dulu, pengerahan pasukan dalam operasi pendaratan amfibi bukanlah sungguhan. Itu merupakan rangkaian dari puncak latihan, latihan gabungan militer Super Garuda C-2023. Dalam latihan tersebut, operasi pendaratan amfibi didahului dengan bantuan tembakan kapal dari Kapal Perang Republik Indonesia dan serangan udara dari dua unit pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara ke arah bibir pantai yang telah dikuasai oleh musuh. Setelah itu, prajurit tempur marinir TNI Angkatan Laut langsung mendaratkan pasukan. Mereka datang dan mendarat ke bibir pantai dengan tank amfibi, kendaraan pendarat amfibi yang keluar dari rampa kapal perang KRI Surabaya 591. Sementara, ratusan pasukan khusus negara sahabat datang dan mendarat menggunakan landing cup Air Cousin US Navy yang keluar dari rampa USS Green Bay. Kendaraan tempur Korps Marinir bermanuver di laut dan berhasil mendarat di pantai Bandungan. Kemudian pasukan melaksanakan operasi darat yang juga didukung dengan bantuan tembakan dari roket RM-70 Grad dan meriam Howitzer 105mm. Untuk merebut dan menghancurkan sasaran utama musuh, hanya dalam hitungan menit, pasukan gabungan multinasional mampu mengalahkan musuh dan menguasai pantai Bandungan. Panglima TNI Yudo bersama seluruh kepala staf angkatan, didampingi dan kormar Mayjen TNI Nur Alamsa, serta sejumlah pimpinan komando satuan TNI, turut menyaksikan secara langsung dari atas menara tinjau. Operasi pendaratan amfibi yang dilakukan oleh pasukan gabungan ini mendapat apresiasi dari Panglima TNI. Panglima TNI mengaku sangat terkesan dengan performa dari seluruh peserta latihan yang melaksanakan rangkaian latihan dengan penuh semangat.